Viral, babi hutan muncul di lokasi wisata Pantai Castella di Ternate. Dua ekor babi hutan tiba-tiba muncul di lokasi wisata Pantai Castella, Kelurahan Castella, Kecamatan Pulau Ternate, Maluku Utara. Munculnya dua ekor babi itu pun viral di media sosial yang tersebar di sejumlah grup Facebook. Salah satunya diunggah Ibeng SR melalui akun Facebook pribadinya, Rabu 7 Juni 2022. Dalam unggahannya itu, Ibeng juga menulis, hewan ini sekarang sudah tidak lagi hidup di hutan, melainkan hidup di pantai, dalam bahasa Ternate. Dalam video berdurasi 0,27 detik memperlihatkan ada dua ekor babi hutan sedang mencari makan di bibir pantai wisata Castella. Munculnya dua ekor babi itu persis di lingkungan RT 04 RW 02 Kelurahan Castella. Saksikan terus berita terbaru lainnya hanya di YouTube Tribun Ternate.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!